Pemilik jaringan bioskop Blitz Megaplex PT Graha Layar Prima Tbk akan melepas sebanyak 140 juta saham kelas C. Lewat penawaran umum perdana saham atau IPO tersebut, perseroan bakal meraup dana 392 hingga 462 miliar rupiah. Perseroan akan melepas saham kelas C atau 46,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga sebesar Rp2.800 hingga Rp3.300 per saham. Bersamaan dengan IPO, perseroan akan melakukan konversi utang menjadi saham. Aksi itu membuat kepemilikan saham publik akan terdilusi menjadi 20,41%, sedangkan karyawan menjadi 1,39%. IPO bakal ditawarkan ke investor domestik dan beberapa investor di Singapura. Dan hasil IPO digunakan sebagai belanja modal.